Siapa? Apa? Apa judul cerita tersebut? Inggriskan. What is the title of the story? Jawabnya. The title of Sampuriang. Enggak, jawab. Judul. Judul cerita itu, tersebut adalah Sampuriang. Ya, Inggriskan. The title of the story is Sampuriang. Ya, terus berikutnya. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Who is the character in of the story? Ya. Dayang tokoh dalam cerita tersebut Dayang Sumbi, Sampuriang, dan Tumang. Inggriskan. The character of the story is Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, Sampuriang, and Tumang. Kenapa Dayang Sumbi memukul kepala Sampuriang? Why did Dayang Sumbi hit the Sangkuriang's head? Jawabnya. Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang karena Sangkuriang membunuh Tumang. Inggriskan. Dayang Sumbi hit the Sangkuriang's head because Sangkuriang killed Tumang. Yeah. Mengapa Sangkuriang membunuh Tumang? Why did Sangkuriang kill Tumang? Sangkuriang membunuh Tumang karena gagal berburu di hutan. Yeah. Sangkuriang killed Tumang because he failed to hunting in the forest. Apa permintaan Dayang Sumbi kepada Sangkuriang? What is the requirement Dayang Sumbi to Sangkuriang? Permintaan Dayang Sumbi kepada Sangkuriang adalah membuat kapal besar dalam satu malam. The requirement Dayang Sumbi to Sangkuriang is make a big boat within a night. Mengapa Dayang Sumbi menolak Sangkuriang untuk menikahinya? Why did Dayang Sumbi refuse Sangkuriang to married with her? Dayang Sumbi menolak Sangkuriang untuk menikah dengannya karena Dayang Sumbi dan Sangkuriang adalah ibu dan anak. Dayang Sumbi refuse Sangkuriang to marry with her because they are mother and son.